Ya lo teman-teman, ini jumpa lagi dengan channelnya tentang unboxing teman-teman. Nah, kali ini saya akan mengunboxing sebuah apa ini, kamera Insta360X2 ya. Ini berasal dari kota Palembang. Pengirimnya dari Light New Original. Ini saya buka ya teman-teman, untuk kondisinya di dalamnya seperti apa teman-teman. Enggak ada apa ya, stikernya frigil sama sekali ya. Tuh. Tapi semoga memang normal ini barangnya. Sesuai apa yang saya pengin. Ini di harga 4 juta teman-teman ya. Ya, 4.200.000 teman-teman. Kita coba untuk penggunaannya nanti seperti apa dan hasilnya akan seperti apa. Saya buka juga pelan teman-teman. Ini teman-teman, semoga isinya bener ya. Tak buka dulu. Nah ini isinya nih. Ini apa nih, plastik teman-teman. Tuh, dalam itu ya. Aduh, ada stikernya apa lagi nih? Nah, ini teman-teman, aduh, ada stikernya teman-teman. Nah, stikernya itu nggak ada nih. Ada ininya, ini mengganggu nih. Lumayan masih mulus teman-teman kalau apanya ini. Dari kelihatan dari dashboardnya ini kelihatan masih bagus. Coba dulu aja lah. Semoga ini juga kameranya normal teman-teman. Semoga normal teman-teman ya. Nih bentuknya seperti ini. Isinya lengkap dus sama. Wow, kok ini kok ada nodanya nih teman-teman. Oh, ada nodanya ya. Ini kok ada nodanya teman-teman ya tuh. Ada di LCD-nya kok ada noda-nodanya nih. Nih, di sini ada noda-nodanya di sini, teman-teman. Apa ini pelindung ataukah ini lensanya ya? Soalnya di sini ada noda-nodanya, teman-teman. Baterainya aman sih ya. Nih. Ini enggak tahu nih kok di sini ada noda-nodanya nih. Mungkin di HP saya enggak kelihatan dia ya, di situ ya. Tuh, kelihatan dikit-dikit ya. Kayak ada apa, goresan ini ya. Tuh ada putih-putihnya nih. Tak fotokan aja biar nanti jelas ya teman-teman ya. Atau karena tak videokan aja
tapi bukan di unboxing ya. Kalau di unboxing ini kan agak blur kamera saya, teman-teman. Nanti tak coba kamera belakang, tapi di video lainnya ya. Ini kok agak ini apakah lensanya ataukah ini apa pelindung apa gimana, saya juga kurang tahu ini. Di sini ada noda-nodanya, teman-teman. Apakah ini lensanya kayaknya ini ya? Ada ininya sih, teman-teman. Apa? Ada ini noda-nodanya di lensanya ini ya. Kita coba nanti tak bilang sama penjualnya ini, apakah nanti foto Pak videokan lagi ya, teman-teman ya. Coba baterainya sih, saya lepas dulu. Ini baterainya okay lah, ini ori nih. Tulisannya istari 60, berarti ini bukan apa? Ini ada labelnya nih 360. Aduh, nggak bisa fokus HP-ku ya. Pokoknya ini ori nih, ininya ori ya. 360 yang bukan ori, mana memorinya? Memorinya emang nggak ada nih. Memorinya emang nggak ada nih. Kemarin seingat saya ada memorinya loh, emang gak ada memorinya sih ini kemarin. Tak coba lihat chatnya masnya kemarin, memorinya ada nggak sih? Seingat saya ada memorinya ini, teman-teman. Oke lah, tak coba dulu yang ini. Ada apanya? Ini ada wadahnya, teman-teman. Wadah Insta 360. Terus ini ada, ini penggunanya saya juga kurang tahu banget ini penggunanya untuk apa, teman-teman. Pagi ini, oh bukan ya. Ini saya juga kurang tahu nih penggunanya yang ini nih. Ada apa ini? Nanti tak coba pelajari ya untuk ini. Ada kabel casnya, teman-teman. Terus di sini ada beberapa buku panduan. Ya, gitulah. Saya nggak tahu yang ini fungsinya untuk apa, saya juga masih ini apa, buat nyungkil apanya ya, baterai kah ini ya, ataukah buat apa ini. Nggak tahu nih buat apa nih, teman-teman. Kayaknya udah cuma itu aja, teman-teman, kayaknya ya bawaannya sih ini. Oke lah ya, tadi ada minusnya dikit, tak coba nyalakan ya. Coba nyalakan. Tuh nyala ya. Oh, ini ada. Oh iya sih, memorinya nggak ada, ini baterai tinggal dikit. Tak coba cas dulu, teman-teman, untuk memastikan bagaimana, apakah ini normal apa enggak. Saya coba cas dulu ya. Coba ini nyoba. Saya coba pengen nyoba, teman-teman. Memorinya saya ya ini ya, susah nih memorinya. Habis ini tak coba dulu lah sekalian memorinya. Ini kalau ke anu masih ada nih, teman-teman. Ke tripod sih ya ini, bukan ke stick, ke tripod bisa nih. Tak coba ngecas ini, saya pakai ini. Enggak usah tak videokan lah, nanti kalau ada minusnya apa tak videokan, kalau enggak ada enggak usah lah ya. Kabelnya tak coba dulu. Bawaannya kabelnya ini, teman-teman.
Oke teman-teman, ternyata aman ini, nggak ada kendala sih, cuma ada sedikit gores ini di lensa ya, ada sedikit gores di lensa ini teman-teman. Oke, normal. Tinggal saya tes untuk apanya ya. Ya ini buat ke sini biar aman sih ya ini. Ini ke sini biar aman. Tapi ini apa ya ini ya? Saya juga kurang tahu nih lensanya ataukah ini pelindungnya ataukah apa ini ya. Saya bingung juga teman-teman. Soalnya ini gores teman-teman di sini sama sini. Tak coba memorinya, belum tak coba ini teman-teman. Gak ada apa-apanya gimana nih? Ini tak kosongin dulu memori saya teman-teman. Kita coba untuk rekam videonya nanti ya. Ini teman-teman, tak coba pindah dulu ya. Ini bawaannya nih. Itu bingungnya ini teman-teman. Ini buat apa ini ya? Ini Facebooknya bingung saya ini. Ini memang nggak ada sticknya teman-teman. Ini tak coba biar aman sih. Saya juga bingung ini, ada tombol ininya buat apa ini ya. Double charge, protective pots, the variant card, apa ini ya, variant card ya. Belum tahu fungsinya juga ini aku. Yes, pokoknya bawaannya cuma ini teman-teman. Ini harganya 4.200 teman-teman, ini saya belinya. Lumayan. Memang pemakaian teman-teman. Oh, apa? Oh, bukan ya. Bingung teman-teman ini penggunanya untuk apa nih. Ini kalau yang ini panduan teman-teman, panduan ya ini ya. Kalau yang di X2 itu ya seperti ini teman-teman. Ini memang apa ya, layarnya kecil, kesininya memang kecil ya, beda sama yang E3 E4 nya agak lebar nih segini, ini full nih segini sama bawah sini. Jadi yang E3 sama X4 ya, kita cuma pengen ngecas ini teman-teman, nyalanya apa enggak. Nyalanya nyala sih, cuman pengen lihat hasil videonya apakah normal apa enggak ini teman-teman ya. Kita coba ini lagi pemindahan apa, lagi ada pemindahan memori teman-teman.
Ini apa ya? Saya takutnya ini, teman-teman ya. Ini lensanya ini. Ada kuras-kuras, teman-teman, dikit-dikit gitu loh. Dusbooknya aman. Ada ininya. Memang ini buat ya buat keamanan ya ini ya. Tutup gini kan aman. Wah, kalau rasanya kalau belum tes videonya masih ini, teman-teman. Keragu gitu loh, teman-teman. Ini pots-nya ini ya buat naruh ini. Masukkan sini gitu. Ini kayaknya gimana nih? Gini ya kayaknya. Apa gini? Bingung, teman-teman nih. Gini kayaknya ya. Ini biar enak ketawa kemana-mana kan enak ini. Gini nih. Atau kebalik ya, atau nih susah sih ngeluarin juga. Tapi ini nggak tahu nih ya, pelindungnya apakah memang ini bawaan apanya ya, lensanya ya, bingung saya, teman-teman. Ada kuras-kuras sedikit gitu loh, teman-teman, di sini. Apa ini ya, ini baru ini, teman-teman, bingung nih. Ini juga kalau gini matanya gini kan enggak juga nih, gini katanya ya, gini ya. Nah, jalan dulu. Nah, teman-teman, lagi proses pemindahan ini, teman-teman. Soalnya memang memorinya besar, teman-teman. Gak punya memori lagi aku, teman-teman. Cuma satu nih. Coba ya, kalau enggak ada memorinya bisa ngerekam enggak ya? Siapa tahu bisa nih. Baterainya soalnya satu, teman-teman. Baterainya satu, teman-teman. Tuh, kalau videonya sih oke ini. Aman, coba rekam. Enggak bisa, harus ada memorinya, teman-teman. Sentuhnya sih enggak ada masalah ya. Untuk sentuhnya bagus ini. Aduh. Sentuhnya bagus. Oke, sentuhnya enggak ada masalah. Ini ya. Bisa, teman-teman, harus ada memorinya, teman-teman. Udah oke nih buat video, teman-teman. Cuman ini harus
ada sticknya sih. Saya beli yang apa, yang X1 teman-teman. Yang X1 tapi masih dalam perjalanan. Tadinya sih kalau X1 nya dapat kan ada sticknya nih, sticknya tak buat ini dua. Ini kan sama nih bawahnya. 20 menit teman-teman, tahan ya, soalnya memang ini lagi pemindahan data. Gak lama teman-teman, kita hapus saja ya sebagian yang gak terpakai ya. Cipek. Ada jipeknya juga teman-teman. Aduh agak lama ya. Jam berapa ini ya? Oh, jam 3 teman-teman. Jamnya mati tuh. Sekarang sudah jam 5 katanya. Aduh, nggak bisa buka. Berdua 8%. Ini kalau tak matikan dikira nanti ininya unboxingnya nggak lengkap lagi, lagi nggak bisa dipindah cepet lagi. Ini body sih oke, masih mulus, itu tinggal lihat videonya aja teman-teman seperti apa sih hasilnya gitu kan, sangat biar enak besok-besok kalau buat konten kan pakai ini teman-teman aku. Aduh lama ya. Tadi habis ini mindahin memori GoPro. Lama ya. Coba tinggal dulu ya, sebentar.
Terima kasih.
Thank you.
Aduh, satu jam, aduh malah baru 80% teman-teman. Itu buat saya. Pokok sampai saya bisa menggunakan ini tak matikan yang situ ya. Matikan unboxingnya setelah saya bisa untuk ini unboxing. Soalnya ini bener-bener lama ini. Tinggal 80% lagi, tinggal 20% lagi teman-teman, tak tinggal dulu ya. Aduh, masih lama teman-teman. Ini lagi 88%, tinggal beberapa ini ya. Tinggal 12 lagi teman-teman ya. Udah hampir 90 ini. Mohon maaf teman-teman, ini benar-benar lama sekali ini saya unboxingnya, karena memang nanti kalau teman-teman mau lihat apa unboxing saya, nanti skip-skip aja menitannya, soalnya sudah hampir 1 jam ini menitannya ya. Nah, yang tak upload di channel YouTube, soalnya ini juga tadi saya juga pindah ini datanya ya. Waduh, ini baterai juga udah mau habis ini. Semoga bisa ini ya, semoga bisa. Tinggal 9 detik lagi nih. Jangan lama-lama ini, kalau bisa jangan lama-lama ini. Kalau apa teman-teman, berarti skip-skip aja yang memang benar-benar apa ada teman-teman mungkin agak ini ya, nunggu lama, jadi nanti skip-skip aja videonya, yang intinya aja nanti bisa dilihat ya teman-teman ya. Sebentar-sebentar.
Aduh, teman-teman. Tinggal 3 detik lagi, teman-teman. 3% lagi, teman-teman, sudah selesai ini ya. Kita tunggu aja, teman-teman. Nanti tak coba lihat ke sini dan tak ambil ke laptop lagi. Ini baterainya sudah 48, teman-teman. Semoga bisa ini 2 menit lagi, teman-teman. 2 menit lagi, bukan 2 menit, teman-teman, tapi 2% lagi, teman-teman ya. Udah hampir selesai, teman-teman. Nah, selesai, teman-teman. Ini tak coba ke sini ya memorinya ya. Memorinya tak coba ke sini. Ini tak format dulu memorinya. Ejek aja lah, enggak apa-apa, diajek dulu. Ini tak coba masukkan ke sini. Semoga normal, teman-teman. Semoga normal, semoga normal, teman-teman. Aduh, mana tadi? Oh ya, baterainya belum tak lepas. Pas dulu kita masukkan memorinya. Ini belum pas. Udah, kita coba dulu, teman-teman. Mana ya buat nyoba? Memori oke, ternyata sudah bisa, teman-teman. Kita ambil. Wow, bukan, bentar. Saving, teman, baru saving nih, teman-teman. Biar video mana nih? Video dulu. Kita ambil standar. Nih, teman-teman, kita ambil standar video dulu ya. Tes record, teman-teman, ini 360 ya. 360. Ini baterainya mau habis juga ini, teman-teman. Baterainya mau habis, tes. Ini menggunakan ini, teman-teman. Ini menggunakan apa? Ini menggunakan video 3K ya, sekian. Nah ini, teman-teman, misalnya tak coba ke laptop, matikan dulu. Semoga aman, videonya bisa, suaranya ada. Tak lepas dulu baterainya ya, ini agak susah nih lepasin baterainya, teman-teman. Sini ya, nih ke sana, coba dulu. Oke, kita coba, teman-teman. Oh, mana nih videonya? Just along. Suaranya nggak ada ya? Ini, teman-teman, hasilnya seperti ini, tapi suaranya agak kecil ya, padahal sini sudah mentok. Suaranya agak kecil, teman-teman ya, padahal ini sudah mentok ini. Kita putar lagi ya. Suaranya agak kecil, teman-teman. Jadi itu tadi ya. Ya sekian, teman-teman, videonya, teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan komen YouTube saya ya.
channelnya tentang unboxing. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.